Halo teman-teman, selamat datang di Poultry Time Indonesia. Dan hari ini aku mau sharing tips cara ngajarin anjing kalian untuk duduk manis atau sit pretty. Atau mungkin beberapa kalian bilang prey atau monkey atau pose, sama aja, kurang lebih caranya seperti ini. Oke, step, duduk. Ini, sit. Hero pose. Good boy. Stand, sit. Hero sit. Pose. Ya, good boy. Oke, caranya sebenarnya mudah banget. Yang perlu kalian butuhkan pertama adalah anjing kalian. Yang kedua adalah snack atau makanan kecil. Karena dagingnya habis hari ini, biasanya aku pakai daging ayam dipotong kecil-kecil, tapi ini aku pakai telur rebus, juga bagus. Anjing kalian pasti suka. Dan karena kalian butuh banyak, jadi kalian aku saranin untuk motong kecil-kecil. Oke, langkah pertama adalah kalian harus perintah anjing kalian untuk duduk terlebih dahulu kayak gini. Yang kedua adalah dengan snack yang kalian bawa, ambil satu bagian dan pancing ke arah atasnya. Yes. 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 Ya. Ketika anjing kalian udah di posisi tadi, kalian langsung berikan kata kunci, misalkan yes, lalu kasihin snacknya. Setelah itu kalian bisa ngenalin kalimat perintahnya. Kalian bisa pakai sit pretty, kalian bisa pakai monkey, bisa pakai, kalau aku sendiri pakai pose, karena pose ini kayak dia berpose buat foto. Harus kan? Sit, pose. Yeah. Pose. Nah, biasanya kalau kalian punya anjing yang ukurannya kecil, ngelatih kayak gini lebih gampang karena mereka memiliki otot perut yang cenderung lebih kuat daripada anjing-anjing besar biasanya. Nah, untuk itu kalau kalian punya anjing besar dan sulit nahan posisi tadi, yang perlu kalian lakukan adalah ini. Hero stand, sit, hero sit. Nah, kalian berdiri di belakang anjing kalian. Lalu ketika kalian mau ngasihin snacknya ke anjing kalian, kalian tahan dada mereka seperti ini. Hero, hero, pos. Ya. Yeah. Aku ulangi lebih dekat lagi. Hero kan? True. Sit. Pose. Good. Aku ulang sekali lagi dari samping. Ya, jadi tujuannya nahan tadi supaya ketika anjing kalian bersandar ke belakang, ada badan kalian yang bisa menunggu mereka agar nggak jatuh ke belakang, dan tangan kalian nahan anjing kalian supaya mereka nggak jatuh ke depan. Itu melatih otot perutnya, melatih keseimbangan mereka, karena nggak semua anjing langsung bisa nahan, butuh latihan otot perut dulu. Hero stand, sit, pose. Good boy. Jadi seperti biasa, kalian harus latih ini terus menerus. Dan kalau anjing kalian udah mulai bisa menahan posisi tadi, kalian bisa memperkenalkan kalimat verbalnya. Lagi-lagi aku pakai pose tadi. Hero pose. Yes. Jadi kalian bilang kalimat perintahnya pose. Kalau mereka udah di posisi, langsung kasih ini. Yes. Pose. Yes. Hero pose. Yes. Good boy, pose. Yes, good boy. Kalau anjing kalian udah terbiasa, langkah selanjutnya adalah makanannya kalian tahan dulu. Kalian cukup pakai gestur tangan dan juga suara. Jadi tanpa ngasih makanan, tangan kalian kasihin di atas kepala anjing kalian. Jadi contohnya seperti ini, harus stand, sit, pose, yes. Dan kalau mereka melakukannya, kasih treatnya, kasih makanannya, pose. Kalau sudah terbiasa juga dengan gestur tangan kalian, langkah selanjutnya adalah kalian menghilangkan gestur tangan dan hanya suara. Pose. Yes. Good boy. Spin. Sit.
pos. Dan kurang lebih seperti itu cara ngajarin anjing kalian untuk sit pretty atau monkey atau prey atau yang aku bilang pos. Pos. Good boy, high five. High five. Yeah. Oke, teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di video latihan selanjutnya.